Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berikut ini akan kembali diwedar mengenai salah satu asma yang disebut dengan asma sabdo pamungkas hidir. Asma wingit, angker, sepuh, kehebatannya asma ini untuk berbagai segala hajat. Insya Allah perkataan yang terucap ibarat akan sasiduh metu saucap nyata atau menjadikan sabdo dadi atau menciptakan dengan istilah sebuah kutukan dan cocok untuk spiritualis instan yang mumpuni, dengan penyelarasan yang sangat simpel, mudah serta tajrib. Dengan perawatan asmanya juga sangat mudah sekali. Dan berikut ini beberapa sebagian kecil di antara khasiat atau fungsi dari asma sabdo pamungkas hidir di antaranya untuk 1. Kekuatan pukulan guntur atau pukulan mematikan 2. Pagaran guntur serta pagaran mematikan 3. Suara lantang seperti guntur, menggetarkan alam bawah sadar lawan hingga menjadikan linglung. 4. Membakar hingga hangus berbagai jenis hodam, jin atau siluman lawan yang berbuat zolim. 5. Merubah tabiat atau karakter seseorang dari negatif atau buruk ke positif atau baik. 6. Karisma dan kewibawaan tinggi, dihormati jin dan manusia dimanapun berpijak. 7. Sabdo, Sumpah Serapah, Kutukan akan terwujud atas izin Allah. 8. Mengunci sukma diri sendiri serta sukma lawan. 9. Mengunci kekuatan ilmu lawan, khodam hingga senjata gaib yang dipergunakan lawan. 10. Mengunci khodam yang bersemayam di sebuah media, mustika serta pusaka. 11. Mengunci berbagai pasukan gaib lawan yang zolim dan aniaya, hingga tidak jadi untuk menyerang atau melakukan perbuatan zolim. 12. Mengunci ilmu sendiri agar tidak dapat diambil serta dihilangkan lawan. 13. Pengobatan penyakit medis dan non-medis. 14. Percaya diri dalam pergaulan dimanapun. 15. Setiap lawan bertingkah salak pasti kalah. Serta masih banyak lagi sekiranya manfaat serta fungsi dari asma sabdo pamungkas hidir ini. Dan berikut ini untuk penyelarasan awal dari asma sabdo pamungkas hidir. Sebelumnya persiapkan air satu botol atau satu gelas serta garam secukupnya. Kemudian simpan di depan atau di samping ketika akan mulai melakukan riado. Jika sudah selesai pengamalannya maka tiupkan ke media garam serta air yang sudah disiapkan tersebut kemudian garam dicampurkan ke air sebagian, dan diminum sampai habis, sebagian lagi garam dicampur dengan air untuk dipakai mandi. Berikut aturan atau tata cara untuk penyelarasan dari asma sabdo pamungkas hidir. 1. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan kemudahan serta manfaat dari setiap asma yang diamalkan. 2. Tawasul untuk tawasul sanat asma sabdo pamungkas khidir bisa dilihat di video komunitas bengkel spiritual. 3. Istighfar 11 kali 4. Syahadat 11 kali 5. Solawat 11 kali 6. Wirid asma sabdo pamungkas khidir 117 kali 4. Tutup dengan berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan dari asma sabdo pamungkas khidir ini. Untuk penyelarasan atau pengaktifan asma sabdo pamungkas khidir ini cukup dilakukan satu malam pada sholat isya atau pada kiamulail. Dan untuk perawatan dari asma sabdo pamungkas khidir ini cukup diistikomahkan setiap malam Jumat saja rutin di wirid 17 kali, boleh tawasul terlebih dahulu atau langsung dibaca asmanya saja. Jika untuk pengaplikasian atau penggunanya niat sesuai hajat apapun, jika ringan asmanya dibaca 11 kali. Jika dirasa berat mempunyai suatu hajat apapun maka asmanya dibaca 117 kali. Dan berikut ini asma sabdo pamungkas hidir yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lam shin to shin hada. 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 117 kali selama satu malam. Wala tatamanna mafadalahu bihi bandakum alaba lir rijali nasibum mimatasabu walin nisa i nasibum mimatasabna wasalulaha min fadli inallaha kana bikulli syai'in alima dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Quran surah An-Nisa ayat 32 setelah Allah melarang orang-orang beriman dari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan membunuh orang lain Kemudian, dia melarang mereka dari rasa iri atas apa yang telah Allah lebihkan sebagian hambanya dari sebagian yang lain, sebab laki-laki memiliki kelebihan dan hak-haknya, dan perempuan juga memiliki kelebihan dan hak-haknya. Maka, janganlah saling iri terhadap apa yang ada dalam genggaman orang lain, dan mintalah karunia dari Allah, sebab karunia-Nya dapat meliputi seluruh manusia. Tidak ada yang didapat dari rasa iri, melainkan keletihan jiwa. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui siapa yang layak mendapatkan keluasan karunia dan siapa yang layak dipersempit. Maka janganlah kalian menolak ketetapan Allah dengan rasa iri dan lain sebagainya. Dia maha mengetahui permintaan kalian terhadap karunianya, dan dia akan menjawab doa kalian. Tafsir Al-Madinah Al-Munawaroh, Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz. Demikian udaran kali ini tentang asma sabdo pamungkas hidir. Semoga Allah berikan kemudahan dalam segala hal yang masih belum tercapai dengan karunia serta kasih sayangnya Allah. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.